Halo Sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main Minecraft Bebe Season 2. Hore! Jadi Sabir, harusnya Bebe Season 2 ini tuh update setiap hari Sabtu. Cuman kemarin aku gak sempet, jadi maafkan banget ya. Kalau misalnya jadwal uploadnya masih lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kayak kerah sakti ya Sabir ya. Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go. Aha, let's go! Nah, Saber, ini kita udah masuk ke musim panas. So, tadi kan aku tuh lagi mau ngebersihin ini kan, apa sih namanya, tanaman-tanaman yang kemarin, si cucumber yang udah mati gitu, karena kita udah beda musim. Terus kemudian ini aku pecah, nih. Sikel aku pecah, kita bisa beli yang baru atau kita bisa benerin di blacksmith inner area. Enggak salah. Sekarang lagi zamannya hit you with the true. Oke, sambil episode kali ini kita bakalan mampir ke rumahnya si Ayu Liv ya seperti biasa. Eh kok ke Ayu Liv? Oh ya, nanyain blueprint dulu. Terus aku teh pengen nanyain apalagi ya. Kita bikin blacksmith kalau misalnya mampu kebeli ya. Terus nambahin cowbear juga, kayaknya aku pengen nambahin cowbear. Terus nambahin Cika, beli domba juga. Kalau uangnya 11.000 sih, Saber. Aku nggak tahu nih cukup apa enggak. Tapi semoga aja cukup sih ya. Sahala Kober, 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 Kober. Makanan mereka masih penuh dan aku nggak ambil-ambil susunya si Kober. Coba nyobain selama seminggu nih. Nyobain. Selego. Kemarin di episode terakhir aku tuh pengen ngepaint sepeda ya. Cuman nggak sempet ya. Yalah. Cobalah di episode kali ini, aku juga pengen bikin beberapa kendaraan kayak kita bisa bikin motorcycle atau sepeda motor, terus bisa bikin mobil, tapi jalannya masih tanah gini, off-road dong jadinya ya, Sabir ya, kalau pakai motor. Oke, kita bakalan ke rumahnya Teteh Jenny, hit you with the truth, untuk beli seed. Oke, what? Candies are nice to be a lot closer. Teteh bukanya kapan sih? Hari Rabu dia tutup dong, aku gak tahu. Kalau aku ngasi bunga-bungaan ke Jade, dia bakal ngasih aku seed gak ya? Atau ngasih quest gitu, I hope. Hai, Johan. Johan. Dia pergi lagi Sabir. Aku lupa di situ ada lubang ya, harusnya kita perbaiki. Ayo, Liv. Dia gak liburkan hari ini, I hope. Enggak, dia buka-buka. Oke, aku pengen beli, oh blacksmith butuh stone dan butuh oak wood. Harga 9.000. Beli ya Sabir ya. Oh, kita bisa bikin old sprinkle. Pengen bikin goddess pond juga, tackle shop juga, tapi makin kesini makin mahal, kita harus jual-jualin padi ya, wheat ya. Oke, hai Teteh Jed. Teh, nih aku punya sesuatu untukmu. Ya, sama-sama. Teh, lagi dong. Nih aku kasih semua. Oke, dan aku gak dikasih apa-apa. Yaudah, gak apa-apa. Kita ngasih kok minta imbalan sih. Lego. Oke. Sebelumnya aku pengen mamam dulu ya, Sabir. Supaya bon appetit. Bon appetit sekali. Nih aku... kita sekalian kali ya beli cowbear satu. Tapi aku bawa lid satu. So, mana tadi si Bapak Jim? Bapak Jim, tolong dong saya mau beli satu cowbear nih. Mumpung uangnya masih banyak. Jadi nanti kita tinggal dia naik-naik ke atas sini dong. Wow, parkour ceritanya. Oke, mau beli. Beli domba aja dulu kali ya. Iyalah, beli domba satu. Terima kasih. Wait, mana tuh si domba? Oh, itu dia, Lego. Nih, lead-nya. Oh, ya. Ya udah kalau gitu kita sekalian beli cowbear aja kali ya. Untuk beli blacksmith, nanti kita jual wheat dulu kayaknya. Maksud saya bukan bapak yang saya lead, Pak. Aduh, bapak ya. Bapak, mana sih bapak teh? Lah, Jim? Bapak Jim, mana sih? Dia pergi kemana? Bapak Jimmy, Koko Bob. Oh, ini dia. Loh, kok saya jadi nyanyi Koko Bob sih? Oke, Pak. Sekalian beli satu cowbear lagi. Ya, terima kasih. Thank you. Yo, Lego. Kalian berdua.
kenapa nggak aku angkat ya? Kalau aku angkat tuh malahan lebih lama dan lebih berat bawa mereka, Sabir. Secara beratnya tuh nggak tahu berapa puluh kilo mereka kalau di dunia nyata ya, Sabir. Apalagi kalau yang subur gitu. Nah, Sabir, as always, kalau kalian suka ngeliat series Baby Season 2 ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan tadinya, friends, tuh kayak aku pengen perluas sedikit rumah, terus juga aku pengen kayak perluas kandang juga kali ya, Sabir ya, supaya kita bisa nampung lebih banyak cowbear kotak-kotak dan juga domba kotak ya. Oke, si domba tuh di shirtsnya pakai apa? Bulunya tuh kayaknya pakai shirts ya, shirts biasa kan ya. Coba kita tes, aku ada shirts, Lego. Tada! Wow, you are beautiful. Aku mau taruh sini aja dulu kayak telur, terus wool, terus yang lain-lain. Nah, sekarang kita pulang. Kita trade wheat dulu sama si teteh Virgilicious ya, sambil nungguin hari esok. Karena esok kita akan membeli seed di musim panas. Tapi berapa banyak uangnya? Oh, ada 64 deh. I hope cukup lah ya. Si teteh Virgilicious-nya masalahnya di mana, Saber? Dia tuh kadang suka menclok-menclok di mana gitu. Teteh, mana ya? Aku gak ngeliat dia, oi. Dia tuh suka nyempil-nyempil. Nah, ini dia teteh Virgilicious. Oke, Virgilicious. Pengen nge-trade dong beli wheat. Semua bronze coin yang aku punya aku jual. Aku jual ya, aku beli. Beli wheat. Oke, kita coba jual. Oh, kita dapat 2 stack. Wow. Lumayan banget dong. Kita jual semua aja ya, 1 stack ya. Kira-kira berapa banyak uang yang kita dapetin. Terus kita persiapin untuk beli blacksmith juga, ya kan? Kita smelting in stone. Butuh 200 ya? Kita mesti mining stone dong. Wow. Coba-coba aku mau ngecek dulu ada berapa banyak stone yang aku punya di chest, ya kan? Hey, Choco Wolf, kenapa kamu kenapa? Nah, ini dia. Oke, ada 64 kurang ya, Sabir. Sekalian aja kita smeltingin semuanya. Tara, kita harus bikin satu lagi furnace-nya ya. Tara. Oke, udah. Lego, kita taruh sini pun tenai show nananana. Biar lebih banyak. Kira-kira tadi 264 ya kalau nggak salah. Oke, kita smeltingin lagi. Berarti kita butuh 4 stack lebih kayaknya. Ini ada berapa stack tadi aku? Mana sih? Nih. Ada 1 stack, 2 stack. Terus yang ini 3, 4. Kita tinggal cari Woody. Ada nih. Tapi kayak kita harus cari wood lebih banyak mungkin ya, just in case, soalnya kadang-kadang suka kurang gitu. Mendingan sekarang kita bocan. Aduh, salah kan tuh. Bocan. Good morning, good morning, good morning, nggak Sean-ku. Kayak kita harus jual lagi deh, Sabir. Kayaknya kurang deh uangnya. Belum kita harus beli seed. Berapa coba beli seed? Lumayan kan 7.000 satu stack, kita jual aja semuanya. So, berarti the next day ya, kita baru bisa beli blacksmith. Ya kan? Sekarang kita ke si teteh Jenny aja dulu. Oke, dan aku tuh mau nikah sama Aishon gak jadi-jadi ya. You nikah Aishon, mau nikah gak kamu sama saya? Saya smeltingin dulu. Biar minta hadiah itu tuh gimana? Kita harus bikin engagement ring dulu ya. Engagement ring itu tuh butuh diamond. Kita bikin engagement ring dulu, terus kita nanti nikahnya di village. Kita pamer ke Ayu Liv ya, suruh siapa dia ninggalin kita. Padahal tadi aku tuh sempat mau, aku mau sama, kok Ayu Liv sih? Tadi aku tuh mau sempat kayak, sama Aishon aja. Sama Aishon. Tadi aku tuh mau sempat udah kayak sama si A.A. Cliff aja. Tapi A.A. Cliffnya udah keburu nikah duluan. Ih, bisa di chef-chef gitu ya, lucu ya? Oke, aku udah bikin engagement ring. Next, kita bikin wedding ring. Aishonnya udah berapa sih hatinya? Oke, kita give. Taruh. Oke, kita sekarang statusnya bertunangan. Yes. Oh iya, aku mau bikin itu juga. Diamond sword dan pickaxe. Mumpung ada diamond, banyak Saber. Oke, habis ini kita seperti biasa ya ngasih makan
kelompok hewan-hewan ucul, yaitu si Chika, Colbert, dan Dombey, ya, mereka tuh ya. Berarti ini kita retirement saja. Kita taruh mana ya? Ini barang-barang yang udah gak kepake, taruh sini aja deh. Sudahkah? Oke, belum ya. Masih lama, sambil emang nungguin smelting tuh lama banget. Oke, kita kasih makan dulu. Nah, sampai selesai. Kalau kalian suka ngeliat aku main Roblox bebe season 2 ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends tuh. Eh, kok aku ngeluarin itu sih? Aku harusnya pakai animal brush. Kabar, kok ada satu lagi mana? Wait, oh, aku pikir kemana dong? Aku udah kaget aja, aku pikir kemana. Kayak sini mandi dulu kalian. Kenapa cadu mandi? Cadu itu tuh kalau bahasa Sunda artinya tuh, kalau ke Indonesia ini ya, sabar, artinya itu males mandi. Oke. Eh, mana satu lagi nih? Si Cika, Cika, Cika. Kita beli Cika lagi ya harusnya ya. Tapi nantilah. Ini kayaknya aku harus tambahin fans deh di sini. Soalnya agak-agak gimana gitu ya. Takut mereka keluar dari tadi. Ini gerbangnya aku nggak tutup dong. Wow. Untung mereka gak keluar. Nih mereka produksi banyak banget manur dan telur-telur. Oke, like, eh, BTW cherry pick aku kok kayaknya nggak ada ya di dalam rumah. Yang pada kemana? Mereka pada kabur kayaknya. Soalnya si Teteh Fergie sama si Aisyah sering modar mandir. Aku juga mesti cari pohon jungle. Ya, jungle wood ya. Buat nanam kokoa, di mana ya aku nanam ya? Ini apa ini spruce? Siapa sih si Teteh ada ini gak sih jungle gak sih? Ini kayak pakai spruce semua ya Teteh Jenny ya. Hai Teteh Jenny, beli dong. Pengen oh, kita bisa nanam pumpkin terus onion. Kita fokus nanam pumpkin, pumpkin, pumpkin. Pumpkinnya dua. Terus onionnya dua. Ya, soalnya aku takut ini takut berkurang nanti nggak keburu lagi. Eh, tapi kan besok ya harusnya nggak apa-apa ya. Ya udahlah, kita tanam onion, pumpkin juga. Terus kita beli sikal. Soalnya ini nggak bisa, kita gimana dong? Ya udah beli aja udah. Dah Lego, terima kasih Teteh. Eh Teteh, BTW aku pengen ngasih sesuatu dong. Eh, nggak salah-salah. Mana tadi? Nah ini bunga-bunga, bunga-bunga. Teh ini buat Teteh. Oke, you're truly a good friend. Thank you. Si Bapak nih saya kasih juga. Oke, this gift is good. Alright. Ih, harusnya tadi aku kasih ke si Teteh Ashley ya, supaya kita dapat diskon beli Cika 20%, kan lumayan. Oke, kita tanam dulu ini si pumpkin. Aku nggak tahu nih pola pumpkinnya gimana ya. Kayak aku tetap di sini aja ya sampir ya. Saya so, kalau di sana aku belum jadi bikin tempat farmnya, bukan belum jadi sih, aku lupa. Oke. Terus kita hancur-hancurin dulu ini nih, aduh tolong ya, kalian itu tuh merusak kesan estetik ya. Biarin apa balatak si Choco Wolf kayaknya pengen keluar deh, pengen mandi apa dia, pengen apa dia. Ini mulu, barking mulu deh. Oke. Nah, kita pakai ini. Kalau pumpkin gimana sih? Aku belum belum sempat nanam soalnya waktu itu. Kayak sama aja ya. Apa gimana ya? Gak tahu, oi. Ya udahlah. Kita tanam si onion. Terus kemudian, kok nggak ada jagung ya? Biasanya kan kalau musim panas tuh ada jagung. Oh. Coba aku pengen nyobain pumpkin. Tara. Kayak gitu dong. Terus yang di tengah kemana dia? Ah ya sudahlah. Pasti ini polanya salah, Saber. Terus aku harus kayak gimana? Coba kita pakai pola tiga gini ya. Terus yang di sini juga cobain. Eh, salah. Nah. Entahlah saya salah apa benernya. Pokoknya mah gitu aja. Oke. Nanti kita tinggal siram. Oke.
Nah, nanti di episode berikutnya kita bakalan melangsungkan pernikahan di desa bebek-bebek sana supaya pamer ke Aklif ya, Samir ya. Harus banget itu. Aku mau tidur ah dari jam segini ah, dari masih pagi. Supaya bisa cepat besok, terus bisa beli blacksmith. Terus nanti bisa beli yang lainnya juga deh. Yang penting sih Kober udah nambah, terus kita punya domba sekarang, dan nanti kita nambah Chika, terus nambah Kober lagi. Kayaknya beli 5-5 aja ya untuk setiap hewan. Jadi Kober 5, domba 5, terus Chika 5 gitu. Karena ini juga udah banyak banget tuh. Oke, let go. Sekarang kita bocan dulu. Apalagi sini? Oke, jangan lupa dong. The power of ting nang. Yaudah, Sean, aku bobo duluan ya. Sebelum kamu menjadi suami sah, gue akan dibikinin tempat tidur. Tara. Good morning everybody. Kenapa sekarang harganya lebih murah ya daripada kemarin? Kemarin kayak 7 ribuan deh, sekarang jadi 6 ribuan. Oh, kemarin lebih. Nggak satu stack deh, sabar ya ampun. Saya salah ngitung. Okay, let's go. Duh, aku lapar lagi, please deh. Bon appetit sekali ya, sabar ya. Tadi aku dapat apa aja sih tuh? Dapat large stem. Terus dapat medium branch, dapat small branch, lumayan. Iya kan, hola, mai tunangan, kemana mai tunangan teh? Oke, ini ada satu stack. Terus ini juga satu stack. Ini cukup nggak ya? Takut kurang. Cukup kali ya, sabar ya, ya. Kita pede aja lah. Aku punya banyak banget telur kan. Kenapa kita nggak bikin telur ceplok? Nanti kita masak. Aku mau ambil ini dulu, woodnya dulu, Lego. Kita masak telurnya. Bisa masak di sini nggak sih? Kayak nggak bisa. Kita harus pakai oven manual. Oven! Harus pakai kompor manual. Gak bisa. Why? Why? Coba lihat dong, egg gitu. Egg. Tuh, kalian bisa bikin telur ceplok. Gimana bikinnya? Butuh frying pan pasti. Oh iya, butuh fry. Oh, butuh skillet. Okay. Mana my iron? Tara. Kita coba bikin telur mata sapi. Mana sih? Oh, di sini. Oke. Tara, yuk kita bikin telur mata sapi. Wuh. Deh, punya banyak sabar lah. My skillet, ya ampun. Kita pajang di sini dong, koleksi. Tara. Yey, nambah ya. Setiap hari nambah ya koleksi itunya. Koleksi makanannya, aku mau taruh di dalam kabinet aja, alat-alat masaknya. So, Lego, sekarang kita ke rumahnya Ayu Liv. Minta blueprint blacksmith in my area, for my area, please ya. Terus habis itu, kita say poi-poi deh, sabar. Karena nanti kan hari Sabtu kita ketemu lagi ya, terus kita lanjutin lagi petualangan di serial Minecraft BB Season 2. Nanti kira-kira menurut kalian nih ya, bagusnya blacksmithnya pajang di mana nih? Mau di samping mining hill atau di samping animal range? Tapi kalau di samping animal range kayaknya mepet banget ya ke rumah aku ya. Apa di sini aja, sabar? Di sini bagus nggak? Bagus ya. Oke, nanti aku mau nutup lubang ini soalnya agak ganggu banget. Aa, beli dong. Oke, aku pengen beli blacksmith. Ya, kita dapat blueprintnya. Kita sisa 7 ribu tau, sabar. Ya ampun, apa yang... Oh, kita bisa beli goddess spawn. Tapi kurang stone. Ya, kasihan banget si Teteh Dewi. Ya udah deh, nanti di episode berikutnya aja. Kayak gimana sih, segede apa? Wah, lumayan gede ya. Kayak harusnya sih di sini ya. Ya nggak sih? Ya. Udah, kalau kayak gitu. Oke deh, sabar. Sampai di sini dulu ya kita main Minecraft Bebek Season 2. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif fan. Poi to the poi.